Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh kehormatan di alam ukhrawi atau berpindah menuju ke tempat yang lebih tinggi, ila rafiqil a'la, alias setelah wafatnya beliau, Fatimah putri beliau tidak mau makan atau minum, dan ia melupakan segala candaria dan kebahagiaan. Fatimah sepanjang siang dan malam menangis mengenang ayah tercintanya yang telah wafat. Ia mengisi waktu dengan air mata dan menarik nafas panjang, seolah ada sesuatu yang menekan perasaannya dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghapus kesedihannya. Sesaat setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumah dan merawat suaminya, Sayyidina Ali dan putra-putra mereka Hasan dan Husain, ia kembali meneteskan air mata dan bergumam, "Duhai ayahku tercinta, mengapa engkau meninggalkan Fatimahmu?" 6 bulan sudah berlalu dalam situasi seperti ini. Fatimah menjadi semakin kurus, sampai-sampai tidak ada sesuatu pun yang tersisa kecuali kulit dan tulang yang membalut tubuhnya. Suatu malam, ketika ia menangis tersedu-sedu, ia mendengar suara luar, ada orang yang memanggil-manggil, "Duhai putri tercinta Rasulullah, duhai putri tercinta Rasulullah." Ia Sayyidah Fatimah mengintip keluar. Ia mengetahui bahwa suara yang didengarnya adalah suara seekor unta yang dijuluki Adba, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi unta itu telah kabur dari Madinah setelah beliau wafat. Kepergian Nabi membuat Adba, sang unta, seperti kebingungan. Ia kabur ke pegunungan dan padang pasir. Beberapa hari kemudian ia datang lagi ke Madinah dan berdiri di pintu gerbang Masjid Nabi, memandangi ruang tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia tidak menemukan Rasulullah. Ia meringkik dan mengeluarkan suara yang dalam, mengusap-usapkan mukanya di tanah, lalu meneteskan air mata. Dan kemudian unta tersebut berlari lagi menuju padang pasir yang sunyi. Kini unta ini telah tiba di depan pintu rumah Fatimah radhiyallahu taala anha dan berbicara dengan bahasa yang fasih. "Hai putri Rasulullah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kedamaian kepada Anda. Ayah Anda pergi meninggalkan dunia ini. Aku dilarang makan atau minum. Dambaku terhadap Rasulullah makin tinggi. Aku telah memutuskan menetap untuk dalam waktu singkat pergi menuju alam lain, menuju sisi Rasulullah. Apakah Anda mau memerintahkan sesuatu kepadaku?" Fatimah menangis tersedu-sedu. Ia merangkul leher unta itu, mencium kedua matanya dan berkata, "Hai Adba, ucapkan salam kepada ayahku." Fatimah, cahaya mata Rasulullah, tidak mampu lagi menanggung keterpisahan ini. Lalu dengan terisak, Fatimah melanjutkan, "Aku minta engkau memberitahu ayahku agar berkenan membawa serta diriku di sisi beliau." Sang unta itu menjawab, "Baiklah, hamba akan mengingat dan melaksanakannya." Adba mencium kaki Fatimah lalu meninggalkannya dan pergi menuju Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memandang ruang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengeluarkan suara yang dalam dan menyandarkan kepalanya di bebatuan besar. Di kemudian hari, Fatimah melihat Rasulullah di dalam mimpi. "Ya Fatimah, cahaya kedua mataku, aku ingin berjumpa denganmu. Aku merindukanmu. Esok hari engkau akan datang kepadaku." Pada pagi hari,
Ia berdiri dengan hati berbunga di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat. Lalu ia membasuh dan menyisir rambut Imam Hasan dan Imam Husain yang di kemudian hari menjadi martir, dan memberi mereka busana baru untuk mereka kenakan. Ia membersihkan rumah Al-Imam Ali sang terpilih. Ketika Imam Ali tiba di rumah, ia terpesona melihat istrinya dengan gembira. Imam Ali bertanya alasan kebahagiaannya, tetapi Fatimah tidak menjawab. Fatimah lalu menyiapkan hidangan, lalu mereka keluarga itu makan pagi bersama-sama. "Ya Fatimah," kata Ali, "berbicaralah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah melihatmu demikian berbahagia semenjak kepergian Rasulullah. Ada apa? Apa yang sedang terjadi?" Fatimah menjawab, "Duhai pembawa air Kautsar dan pemenang Khaibar, duhai suamiku, kita akan berjumpa lagi di hari kebangkitan. Aku mengalami mimpi tentang suatu lawatan yang indah. Malam kemarin aku melihat ayahku tercinta. Beliau memanggilku agar aku berada di sampingnya. Dan hari ini aku minta izin kepadamu. Aku minta engkau membebaskan aku dari kewajiban-kewajiban, dan aku menyerahkan diriku kepada Allah dan selanjutnya kepadamu tentang pengasuhan anak kita Hasan dan Husain. Rawatlah mereka secara baik, perlakukan mereka dengan cinta kasih yang besar dan keramahan. Jangan beritahu mereka bahwa aku tidak lama lagi berada di dunia ini, ya Ali. Aku menjadi anak yatim dua kali, kehilangan ibuku dan kemudian ayahku tercinta. Ingatlah aku dan lakukan salat untukku setiap kali engkau melihat anak-anak yatim yang kesepian di dunia ini." Mendengar ucapan-ucapan dari Al-Batul Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Imam Ali tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis, "Duhai cahaya mata Rasulullah, jangan mengeluhkan tentang diriku kepada ayahmu. Aku masih jauh dari mencukupi untuk memperlakukanmu sebagaimana yang pantas engkau terima. Aku fakir dan tidak mampu membahagiakanmu. Jangan menyatakan hal tersebut untuk mengeluhkan tentang diriku." Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah merangkulnya dengan lembut, dan mereka berdua meneteskan air mata. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma pun ikut larut dan menangis. Setelah salat tengah hari, Fatimah jatuh sakit. Ia memanggil Imam Ali agar duduk di sebelahnya. Ia memohon, "Ya Ali, peganglah dadaku sebelah sini." Sayyidina Ali karramallahu wajah melakukan sebagaimana yang diminta. Lalu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil sehelai sutra hijau bertuliskan suatu maklumat. "Ya Ali, suamiku, sertakan maklumat ini dalam kafanku. Apakah engkau mengetahui apa ini? Ketika aku akan diserahkan kepadamu sebagai istri, aku menolak 400 dirham yang diwariskan. Aku berdoa bahwa yang diwariskan kepadaku menjadi syafaat di hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Maklumat ilahi ini adalah sesuatu yang membuktikan bahwa aku telah menerima hak dan sejumlah keharusan terhadap syafaat. Atas nama pendosa-pendosa di kalangan umat ini, tempatkan ia dalam kafanku agar aku nanti membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mesti mengantarkanku dan menguburkanku dekat makam ayahku, dan ucapkanlah, 'Ya Rasulullah, kami membawakan anda Fatimah kesayangan anda, cahaya kedua mata anda. Engkau harus mengimbangi tanggapan apapun yang engkau terima.'" Sesaat kemudian, ruh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha terbang melayang menuju alam di atas sana, memenuhi panggilan Tuhan. "Pulanglah wahai ahlu baitin Nabi." Saat itu anggota ahlu bait tenggelam dalam larutan kebedihan dan derita. Helaan nafas dan tangis mereka mengakibatkan para malaikat di langit juga berduka. Seluruh Madinah menumpahkan air mata duka. Ia yang oleh raja para rasul dikatakan bagian dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia fana, dan pada saat yang sama
meninggalkan seluruh umat tak beribu. Satu-satunya orang yang berbahagia pada perpisahan ini adalah Fatimah sendiri yang pergi menemui ayah tercintanya. Imam Ali karramallahu wajhah memandikan dan mengkafaninya sendiri, dan pada saat yang sama menyertakan maklumat ilahi di kafan Sayyidah Fatimah. Ali melaksanakan upacara pemakaman sesuai dengan instruksi Al-Batul yang dijunjung tinggi. Pemandian dan pengafanan istrinya adalah hak istimewa Imam Ali saja. Setelah melakukan salat jenazah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan jenazah Fatimah radhiyallahu taala anha di pintu gerbang makam dan berseru ke dalam makam, "Ya Rasulullah, saya membawakan Anda putri tercinta Anda Fatimah." Ia berada di tempat semula sesaat setelahnya, dan para pengantar kemudian memakamkannya di pemakaman yang dikenal sebagai Taman Keindahan Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Di sana ia berbaring hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kepada kita sarana yang halal untuk berkunjung dan berziarah menuju makam para ahlu baitin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menjadi teladan kita dan menjadi berkah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.